Sisik kumpau terbaik. Okay guys, hari ni akan berlangsungnya pertandingan mancing santai di antara Sisik Kumpau TV dan SKS, grup SKS Strike Kasih Sentap. So hari ni aku dengan Mat Noh. So yang best sekali dia pakai baju Sisik Kumpau. So aku harap event ni akan berjalan dengan lancar. So dalam masa yang sama kena ikut SOP, SOP yang kita dah ditetapkan. So harap-harap berjalan dengan lancar. So Noh, ada target tak nombor apa? Kita memang biasa target lah, nombor satu lah kan. Itu je lah. So aku akan update bila aku sampai kat Kongkong sana dan dekat atas rakit koyu. Kita tengok apa hasil malam ni. Okay guys, kita baru sampai dekat Kongkong ni. Kita tunggu lagi peserta-peserta yang lain. So sekejap lagi kita akan stay kumpul, kita akan check suhu, kita akan buat pendaftaran dekat restoran Fajar. So kita tengok kejap lagi dalam pukul 6 semua peserta akan berangkat naik ke rakit lah. So aku akan update daripada masa ke semasa. Kita boleh berkumpul dekat ni lah, terus dekat kedai Fajar tu. Nak? Hey. Sisik kumpau terbaik. Yeah. Mana Pian? Pian? Okay, sekarang kita dah sampai dekat restoran Fajar ni. Sempat peserta semua berkumpul dan kita akan ambil suhu. Ramai lagi peserta yang belum sampai. Buat masa ni baru ada 11 orang. So kita tunggu lagi. Okay guys, kita orang dah nak naik boat untuk hantar barang ke rakit. Ni Abang Ajis, owner rakit Koyum. Kita akan bermalam dan buat pertandingan atas rakit dia lah. So harap-harap semuanya akan berjalan dengan lancar. Saya akan buat perjalanan.
Tinggal-tinggal lah besok-besok tak kerja. InsyaAllah. Okay. Okay, ni last trip eh. Ini sponsor kita eh. Sponsor utama. Terima kasih kepada sponsor kita. Ini peserta paling terlewat. Eh, perempuan tak ada ni ke tak ni? Perempuan tak ada. Di mata kudung. Okay guys, ni trip aku pula naik boat. Tunggu gemuk dengan Rais. Datang. So kita akan ke Rakit Koyum. So dalam 8:30 kita akan start untuk pertandingan mancing. Okay guys, aku dah sampai dekat Rakit Koyum ni. Okay, yang lain semua tengah standby, ikat perambut, tengah setting. So, kejap lagi 8:30 kita akan start untuk pertandingan ni. So, cuaca agak gelap sikit untuk hari ni untuk aku review rakit, keseluruhan rakit ni. So, mungkin besok pagi sebelum kita buat penyampaian hadiah, kita akan review keseluruhan rakit ni. So, tengah get ready. Buat. Jack, ni ni. Okey. Mama tu ada bahan selarang ke? Oi, jangan siapa ni? Ni target hari ni. Aku nak tengok dia paling check up besar ni. Ni kita punya pengerusi ni. Lupa buat joran pula. Okey, ni dah ada yang dah pacak ni. Tolong. Tak aci kan, kalau dapat ikan. So ni Mak Noh, Joran. Nanti aku akan settingkan lepas solat maghrib je lagi. Bagus. So bang, macam? Okay. Baik eh? Terbaik. Okay, right. Dah solat, kita boleh start okay. Teruslah. 8:30 kejap lagi lepas isyak. Start pukul 11, kita tidur lah. Okay. Jadi memang kalah lah, kompom lah. Saingan ni bukan main-main ni. Ini saingan terbaik ni, Joran bagus. Mantap. Ready okay, brother? Yang ni tengah buat preparation untuk makan sekejap lagi. Yang join kita punya pertandingan santai anjuran sisik kumpau dan SKS Strike Kasih Sentap. Okey, saya akan bacakan syarat-syaratnya untuk pertandingan malam ni. Okey, penyertaan pendaftaran, pengesahan pendaftaran. Satu, penyertaan terbuka kepada semua yang pernah terlibat dengan sisik kumpau dan SKS Angler. Okey, kebanyakan dalam ni pernah terlibat lah. Yang baru, kita ucapkan selamat datang. Okey, syarat-syarat dia peserta boleh menggunakan umpan seperti ikan hidung, udang, sotong, cacing nipah atau ruat udang kopit. Dua, peserta dilarang menggunakan umpan tiruan, soft plastik ke, jig, micro jig ke. Semua pemancing wajib menggunakan batu ladung. Okey, untuk mata kail pula, penggunaan mata kail yoyo tidak digunakan kecuali dua mata pada satu perambut, knot ataupun rambai. So yoyo yang sedia ada yang dekat kedai itu dilarang sama sekali. Pelampung mata dua, mata spider, mata tiga adalah dilarang sama sekali di dalam pertandingan ini.
Okey, joran pula, joran yang digunakan di sini mempunyai tag yang disediakan oleh pihak penganjur. Joran patah peserta perlu memaklumkan kepada penganjur untuk mendapatkan tag joran yang baru. So, korang ada bawa joran lebih? Joran yang ada tag ataupun ada stiker yang dipertandingkan. Joran yang tak ada stiker tapi dapat ikan, kita tak kira lah. Okey, ni ikan pula. Kategori tangkapan. Okey, selepas mendapat pengesahan daripada pihak penganjur, peserta perlulah menghantar ikan ke meja penganjur dekat sini lah untuk kita timbang dengan membawa bersama joran yang menaikkan ikan. Ikan yang dinaikkan oleh joran yang tidak dilekatkan tag joran tidak akan ditimbang. Ikan yang dipancing adalah hak milik peserta. Peserta layak memenangi semua tempat kerana pemenang akan dikira ada dalam ranking lah. So make sure siapa yang dapat ikan, bagi tahu pada urus setia. Urus setia akan sahkan yang ikan still dalam bowl. Okay, bowl maksudnya mata kail masih ada dalam mulut ikan. So urus setia akan cabutkan mata kail sendiri. Okay, mata kail ikan kita akan cabut pada peserta. Okey, mata kail, contohlah dapat ikan tersangkut dekat badan ke kepala ke ekor ke, tidak dikira walaupun siakap 1.5 kilo. Okey, penggunaan dapur boleh digunakan pada semua peserta. Siapa yang nak contoh ada masak maggi ke apa ke. Toilet ni nak toilet boleh dua orang sama lagi. Go. Merah mantap je. So macam mana? Boleh tak saya joran tak bertanding setakat ni lak joran. Macam mana boy? Okay. Bang, okay bang eh? Urus dia mungkin lah. Tadi ikan makan, dia panggil. Sekarang tak makan. Ada lagi, Dek? Dekat keliling laki ni ada 14 tukun tu. So, salah satunya dekat bawah surau. Weh, Raih, mana Haji main? Kat sangat ikan. Mak, okey mak eh? Tension you ke? Tension bro. Masih lagi beraksi untuk mendapatkan hasil. So tadi Ayun dah dapat hasil ikan merah dengan gelama. So itu pun kita timbang juga. Mana tahu dapat masuk ranking kan. So kita tengok apa hasil selepas-lepas ni. Itu joran. Alamak. Tengah. Mantap. Timbang. Iya lagi. Aduh. Ranking ni. Timbang. Okay. Ya, jap. Sampai lompat eh. Okay. Hey, gemuk dah start timbang. Apa? Gelama. Okay guys, update. Sekarang pukul 1.40. Ada yang masih bertahan dan
ada yang contoh macam ni, contoh ada ni. Yang ada masih bertahan lagi, ada yang masih tak tahan dengan dugaan kumpau. So untuk buat masa ni, ranking ikan duri yang terberat sekali, ikan duri. So Kuai masih bertahan dengan ni, terbaik Kuai. So kita tengok lagi siapa yang masih bertahan. Sophie masih bertahan lagi. So Heidi masih bertahan lagi. So ramai lagi masih bertahan untuk menjadi ranking bang. Okey bang eh? Masih bertahan lagi eh? Cantik. Bro okey eh? Ramai lagi masih bertahan. Kita tengok siapa yang ranking. Yan buat apa Yan? 10 kali tukar berambut ni Yan. Ramai lagi masih bertahan. Bang okey bang eh? Ada yang dah tak bertahan, ada yang tidur. So tak apa. Ni dia. Kita tunggu gemuk je ni naik. Gemuk okey eh? Okey. Masih bertahan eh? Masih. Ni ah. Pari dia aku tunggu. Pari dia aku tunggu ni. Kawasan ni aku nampak macam meriah gila. Dari tadi ikan naik, ikan naik, ikan naik. Nampak ni potensi tinggi. Kita je belum dapat lagi. Mungkin dapat yang besar lah kan. Masih kumpau lagi eh? Sekarang masih kumpau lagi. Okay. Sebab kita punya mancing setting untuk ikan yang... Tak apa, potensi ikan untuk dapat ikan sebab pakai baju sisik kumpau tu besar. Betul. Eh? Kita ikan besar je, tak ada ikan kecil. Okey, diorang ramai lagi yang masih bertahan. Ada yang 2-3 orang yang dah tidur lah. So kita tengok apa ikan yang ranking untuk malam ni lah, sampai 8.30 pagi esok. Okey. Hi guys, good morning. Okey, jam menunjukkan pukul 8 suku. So aku bangun tidur lambat. Sekejap lagi kita dah nak habiskan apa pertandingan mancing ni pukul 8.30. So sebelum tu aku nak review sikit lah rakit ni. So jom kita tengok keliling rakit. Kawasan rakit ni dia ada sangkar ikan. Luasan dia boleh muat dalam 25 orang dalam satu masa. Kawasan untuk menuju ke dapur. Ini dapur. Ini bilik generator. Dan ini toilet. So ni ada kawasan mancing juga. Ini kawasan pumpkin. Rakit ni ada 2 bilik dan 1 surau. Okay, ni bilik. Dan ni bilik. So kawasan belakang ni pun ada kawasan mancing juga. So kawasan ni besar.
So agak besar jugalah dia punya rakit ni. Boleh muatkan dalam 25 orang. So dalam rakit ni ada sangkar ikan kerapu merah dengan siakap. So kalau korang nak datang rakit ni, aku letakkan description dekat bawah ni semua detail tentang rakit ni. So kejap lagi kita akan tamatkan. Buat masa ni ranking ikan merah dengan ikan senangin. So kita tengok siapa pemenang dia, okey? Selamat sudah pun dari game memancing antara si Kumpau TV dan SKS di Rakit Koyum. So, time untuk kita balik. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay guys, selesai sudah aku punya pertandingan mancing santai bersama SKS Group. Okay, terima kasih kepada kita punya urus setia, Pian, Brother Zali, siapa lagi? Fazrin dengan Uncle Moha. So, terima kasih juga kepada kita punya sponsor-sponsor yang sponsor kita punya pertandingan pada kali ini. So, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Kumpau TV supaya aku lebih explore lagi aktiviti-aktiviti outdoor yang menarik. Okay, see you next video. Bye-bye.